Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara mengatasi kartu Telkomsel tidak bisa menerima SMS. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya teman-teman. Di sini pertama-tama kita masuk ke menu HP kita dan cari aplikasi pengaturan atau menu pengaturan di HP kita. Nah, jika sudah masuk, kalian klik dan buka. Kemudian di sini kalian cari yaitu di pencarian atas sini teman-teman ya, pasti ada untuk menu pencarian, kalian klik. Kemudian di sini kalian ketikkan saja yaitu reset. Seperti ini kita klik dan cari. Nanti menu reset akan terdeteksi di setiap HP Android kita masing-masing. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, jika sudah tampil seperti ini, kalian cari saja yaitu reset pengaturan jaringan atau reset pengaturan WiFi, Bluetooth dan jaringan lainnya. Kalian klik. Kemudian cari lagi reset pengaturan jaringan lagi. Kemudian setelah itu nanti akan muncul yaitu menu seperti ini, reset. Ini akan mereset semua pengaturan jaringan termasuk pengaturan WiFi, data seluler dan Bluetooth. Teman-teman ya, perlu diingat yang kita reset adalah jaringan ya, tiga jaringan ini. Untuk data, foto, video, dokumen penting di HP kalian tidak akan hilang ya. Jadi tenang-tenang saja. Langsung saja kita klik reset pengaturan. Kemudian setelah itu kita masukkan pola atau kata kunci di HP kalian. Kemudian setelah itu kita klik reset. Nah, coba kalian meminta teman kalian untuk SMS kalian apakah sudah bisa masuk apa belum ya SMS di kartu Telkomsel kalian. Nah, begitu teman-teman, semoga tips tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.